Mengulang-ulangkan Ustazah Nur Hafizah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sihat kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah saya alhamdulillah sihat. Nak bersama-sama dengan Ustazah ini cerita-cerita tentang islah diri Ustazah. InsyaAllah. Kita mulakan untuk mukadimah kita pertemuan hari ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah azza wa jalla. Segala puji selayaknya bagi Allah. Ya, pada pagi ini dapat kita bersama-sama kembali dalam slot tarbiyah. Ya, di mana seperti mana Ustaz tak perasan tadi Fairuz dah cakap ke tajuk dia. Ya, di mana tajuk kita ialah islah diri ataupun perbaiki diri. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini, setiap takdir yang kita lalui sebenarnya merupakan satu panggilan, gesaan dan signal untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Itu yang Ustazah yakini, Fairuz. Ya, sebab itu perasaan ataupun usaha, kesungguhan untuk terus berubah, ya, untuk terus memperbaiki diri, itu harus ada dalam benak setiap hamba Allah yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah segera nak menyatakan pandangan dan perkongsian. Agak-agaknya bila kita nak berubah menjadi yang lebih baik, ataupun boleh juga kita katakan ya berhijrahlah, ya, daripada satu keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik, ataupun yang baik dah tapi nak lagi baik, ya, maka pastilah ada beberapa cara ataupun ada beberapa kaedah, ya, yang membantu supaya proses pengislahan itu dapat berlaku dengan lebih harmoni, dengan lebih baik, ya, dan mudah-mudahan kesan ataupun natijahnya adalah lebih besar dan lebih baik. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa poin yang Ustazah nak sampaikan. Ya, yang pertama sekali, kalau kita lihat, ya, dalam banyak-banyak sifat ataupun di antara sifat yang paling utama yang boleh kita sifatkan ia sebagai kunci kepada kebaikan. Ya, maknanya gedung kebaikan itu ada kunci dia. Ya, gedung nikmat itu ada kunci dia. Dan Ustazah melihat, tuan-puan sekalian, menerusi ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat bahawa di antara sifat yang paling utama bila seseorang nak berubah, sebab sifat itu akan bantu perubahannya berlaku dengan lebih baik, dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan lebih pantas. Dan sifat itu ya disebut kalau dalam bahasa Arabnya ialah as-sidqu. Ya, ataupun kita kata benar, sifat jujur, sifat benar. Sifat inilah yang harus ada dalam diri seseorang yang akan membimbing, membawa dia dengan izin Allah untuk berubah dengan lebih cepat, ya, untuk berubah dengan lebih berkat insya-Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, baginda bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri." Ya, hendaklah kamu mesti bersikap dengan sikap as-sidq. Ya, sikap benar, sikap jujur, kerana sesungguhnya kebenaran dan kejujuran itu yahdi ilal bir. Ya, sebabnya kebenaran dan kejujuran tu yang bawa kita, yang pandu kita, yang iringi kita ke mana? Kepada kebaikan-kebaikan dan kebajikan yang lebih banyak. Ya, dan Nabi SAW menyebut dalam hadis tersebut, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan inilah yang membawa, membimbing, ya, mengiring kita pula untuk apa? Untuk masuk ke dalam syurga. Dan Nabi menjelaskan, hendaklah kamu jauhi sama sekali sikap, ya, ataupun perangai yang disebut sebagai al-kadhib, ya, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar. Sebab ketidakbenaran
kebenaran dan ketidakjujuran itu, pendustaan, membawa kepada jalan keengkaran, kemungkaran dan dosa yang lebih dahsyat. Dan dosa itu, kejahatan itu akan bawa seseorang ke dalam neraka. Jadi benda ini kena dilihat dengan lebih terfokus dan sungguh-sungguh. Ya, Fairuz, sebab kita kena faham apa yang menjadi kunci, iaitu kejujuran dan kebenaran ini, apa sebenarnya huraian dia, maksud dia. Dan Ustazah melihatnya, tuan-puan sekalian, ya, dengan penjelasan yang kita baca, yang kita belajar daripada para ulama, ya, kejujuran dan benar ini, ya, boleh kita kategorikan paling minima, paling kurang dalam tiga bentuk. Ya, yang pertama, jujur dan benar dari segi harapannya, jujur dan benar dari segi niatnya, jujur dan benar dari segi keinginannya, atau dengan bahasa lainnya, yang dalam ni, tuan-puan, iaitu berkait dengan hati, itu mesti memiliki kejujuran dan kebenaran. Dan wallahu'alam, Fairuz, ya, agak-agak mana senang nak jumpa orang jujur ke orang tak jujur pada dunia hari ini? Ya, kadang-kadang dalam bisnes pun orang tak jujur, ya, dalam bercakap orang tak jujur, kadang-kadang kelihatannya macam buat benda baik tapi menanggung ataupun menyimpan, ya, ada satu keinginan ataupun harapan yang tak baik dalam hati dia. Ya, dia buat benda baik tapi niatnya lain. Ya, sebab itu kalau kita nak berubah jadi baik, tuan-puan sekalian, mari kita duduk untuk terus memperbaiki niat dan harapan kita. Biar niat dan harapan itu benar-benar, yang disebut benar tadi ataupun jujur tadi, mengikut syariat Allah, mengikut jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak pandai bersimpang siur. Sebab niat kita senang je, niat kita jelas sangat. Apa dia? Apa yang Allah suka, itulah jadi niat kita. Apa yang Allah tak redai, apa yang Allah tak suka, itu takkan menjadi harapan dan niat kita. Itu kejujuran. Ya, dan Ustazah melihat kejujuran ini memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Ya, kita tengok apakah maksud benar dan jujur yang paling, ya, yang kita berusaha untuk dapatkan. Ya, apabila seseorang dalam setiap perlakuannya, dalam setiap perbuatannya, pada harapannya, dia menginginkan Allah, dia mengharapkan Allah, dia mengharapkan pandangan Allah, maka kaedahnya, tuan-puan sekalian, formulasinya ialah, kalau harapan kita benar, kalau niat kita benar, kalau keinginan kita benar, nanti Allah yang akan membenarkannya. Nah, nanti Allah yang akan mempermudahkannya. Allah akan berikan taufik dan hidayah atas setiap niat, harapan, keinginan, impian yang masuk dalam kategori impian yang benar dan jujur. Ya, maknanya kadang-kadang, ya Allah, subhanallah, Fairuz, dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita mengambil formula tadi, kalau kita benar, Allah akan membenarkan. Ya, kadang-kadang, ya, Fairuz, sebagai seorang isteri, kita nak niat, ya, kita ada harapan kan, ada impian. Alah, daripada mula-mula kahwin lagi, ya, kita punya niat, impian apa ni, ya Allah, nak jadi isteri yang sangat soleha. Betul. Ya, kalau boleh suami tak payah basuh tangan pun nak makan tu, kita basuhkan tangan dia. Punyalah soleha, ya. Ya Allah, kalau boleh nak bercakap tu, kami lembut lagi dengan suami ni. Tak nak angkat suara. Ustazah fikir ramai wanita yang memiliki impian tersebut ketika mana awal-awal, ya, nak mendirikan rumah tangga. Tapi apa yang berlaku setelah mendirikan rumah tangga berpuluh-puluh tahun, ya? Rupanya kehidupan berumah tangga ni, masya Allah, ya, sepak terajang dia, ya. Dia punya liku-liku dia. Dan kadang-kadang kita melihat pada tahun yang ke-15 atau tahun yang ke-20 kita sebagai seorang isteri, kita tu duduk melihat hakikat yang sebenar. Okay. Ya Allah, aku ni umpama macam belum lulus lagi untuk jadi seorang isteri yang salihah. Ketika itu ada keperluan untuk melihat sebenarnya apa yang aku niatkan, apa yang aku harapkan daripada gelaran isteri salihah itu. Ya, apa yang aku impikan. Ustazah percaya, tuan-puan, kalau kita memperbaiki niat itu, dan kadang-kadang sedikit kesukaran, ujian, ya Allah datangkan dalam hati kita, dalam hidup kita itu, sebab Allah nak tunjuk. Dia nak tunjuk bahawa ada sesuatu yang belum benar pada niat kamu, sesuatu yang belum benar pada impian kamu. Ya, sebab mungkin pada masa kita mengharapkan untuk jadi isteri yang solehah, yang baik, ya, sebelum kahwin dulu atau pemula-mula kahwin, rupa-rupanya kita masih berharap pandangan manusia.
Kita masih berharap ya, suami kita puji depan kawan dia ataupun orang mengenali kita sebagai seorang isteri yang sangat baik, ya, isteri yang solehah. Maknanya dari sudut benarnya niat itu masih lagi boleh, ya, boleh disangsikan, boleh dipertikaikan. Sebab itu Allah terus memberikan kita ujian-ujian kasih sayang, ya, sebab nak tunjuk niat kamu belum benar. Ya, bila Allah uji kita dah 10 tahun dan 15 tahun dalam rumah tangga, akhirnya kita memilih, ya Allah, tidak ada yang aku harapkan, ya, selain daripada pandanganmu. Tak jadi hal, ya Allah, kalau manusia lain tak tahu betapa baiknya aku, betapa berusaha bersungguh-sungguhnya aku untuk jadi isteri yang baik. Tak jadi hal, ya Allah, kalau suami aku khilaf dalam menilai aku, padahal aku dah buat sehabis baik dalam rumah tangga. Sebab yang menjadi harapan aku, yang menjadi impian aku adalah pandangan engkau. Dan engkaulah yang akan membalas ketika mana aku mengharapkan engkau. Ya, sebab kita yakin dengan ayat Quran, jaza'an bima kanu ya'malun, Allah lah yang membalas atas apa yang telah manusia ataupun hamba-hambanya lakukan. Ketika mana kita mendapat niat yang benar ini, tuan-puan, ya, mendapat kelurusan, lurus sangat keinginan dia, lurus harapan dia, ustazah percaya Allah akan mempermudahkan, Allah akan benarkan. InsyaAllah kita akan tergolong dalam golongan isteri-isteri yang mithaliyah, yang salehah, insyaAllah di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga pada seorang ibu ayah, pada seorang suami. Wallahu'alam, ya, pandangan, ya, pandangan ustazah Fairuz boleh jadi benar, boleh jadi salah, ya. Untuk seorang suami, seorang ayah, ketua rumah tangga, yang kadang-kadang ia nampak bersungguh-sungguh sangat cari rezeki, ya, sebelum subuh dah keluar dah, tengoklah kat atas jalan raya tu, itu semua suami-suami orang tu, ya, itu semua ketua-ketua rumah tangga, termasuk isteri-isteri juga dah keluar bekerja dah, ia memenuhi saraan hidup, ya, keluarga masing-masing. Maknanya dari segi kesungguhan tu masing-masing dah bekerja. Tapi kadang-kadang kita tak dapat, ya, kita mengabaikan, kita melalaikan keutamaan yang kita sebut. Tolong benarkan yang di dalam, sebab kalau di dalam tu benar, Allah akan mempermudahkan, Allah akan membenarkan. Ya, sebab itu saya dengar ada seorang daripada apa ni, seorang kiai, ya, dia sebut, dia kata seorang suami ni, seorang ketua keluarga, semudah sebenarnya kalau dia memerintih dengan Allah, dia menanam keinginan dan harapan dalam diri dia, ya Allah, aku ni nak cari rezeki, ya Allah, ya, aku nak bekerja menggunakan inilah segala nikmat yang kau berikan, dan tolonglah, ya Allah, aku berharap sangat dapat rezeki yang halal, engkau luaskan rezeki aku, sebab aku nak pulang, ya Allah, menafkahi isteriku dan anak-anakku dengan rezeki yang halal. Pak Kiai itu kata apa? Kalau seorang suami tiap-tiap hari ataupun ialah maknanya banyak kalilah, ya, dia memperbaiki niat dia, tujuan dia, ya Allah, aku dapat rezeki yang halal, aku nak menafkahi anak dan isteri aku dengan rezeki yang halal, penuh barakah. Kalau dia meniatkan yang demikian dan benar niat dia, mengharapkan pandangan Allah, Allah akan mudahkan. Sebab Allah yang memiliki segala khazanah langit dan bumi. Tapi subhanallah, kadang-kadang ada orang yang berusaha lintang pukang cari duit, cari rezeki, tapi hatinya tak nak berhubung dengan Allah. Ya, hatinya tak ada apa ni, kita kata tak ada connection dengan Allah Azza wa Jalla. Menyebabkan apa? Jalan tu jadi lebih sukar dan payah. Ya, jadi percayalah tuan-puan sekalian, kalau kita duduk seketika menjadi orang yang benar, benar pada niatnya, jujur pada niatnya, mengharapkan Allah Azza wa Jalla semata-mata, selalu kita istighfar kerana niat kita yang boleh jadi tidak benar, tidak lurus, dan ustazah yakin ia akan menjadi jalan islah, ya, yang paling baik, yang penuh barakah, insyaAllah, yang akan dipermudahkan mudah-mudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya, terima kasih ustazah. Saya kira baru mukadimah tu je, saya kira banyak menyedarkan antara kita, dapat kita renung kembali peranan kita sebagai mungkin sebagai ahli keluarga, ketua keluarga dan sebagainya. Apapun, islah diri bakal menyusul sejurus lepas ini untuk bersama-sama kembali pertemuan kita dalam segmen tarbiyah. Jangan ke mana-mana, boleh terhad seketika, terus setiap bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Dari saya langsung di IKIM FM, juga mengundang anda untuk interaksi, mungkin kemuskilan dan sebagainya, kongsian bersama yang bagi Ustazah, sitaran kita 03
0395-1500. Sebab juga kita di Facebook, insyaAllah bakal kita raikan di ruang masa yang bakal kita kurangkan sebentar saja lagi. Saya itu untuk bersama dengan anda yang tonton secara live di FB Go Live ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah bakal menyambung kembali Ustazah tentang islah diri bersama-sama dengan pendengar kita. Silakan. Baik, sambungan dia Farus ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bila kita dah sebut tentang benar, jujur pada niatnya, pada harapannya, ya, dan subhanallah kita pun dah melihat ya, ramai orang sebenarnya, pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kita yang ketika mana mereka memiliki kejujuran niat, kebenaran niat, kita nampak ada banyak hasil-hasil yang luar biasa, ya, yang kadang-kadang kita kata macam keajaiban lah, tapi berlaku dengan begitu mudah. Ya, dan Ustazah teringat bagaimana ada seorang ya laki-laki yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabatlah. Ya, maknanya dikata dengan Nabi ketika mana nak pergi perang ya Fairuz, dikata, "Ya Rasulullah, aku berharap sangat bertemu dengan laki-laki ataupun musuh yang paling jahat dalam medan pertempuran, ya. Aku berharap bertemu dengan laki-laki yang paling handal, musuh yang paling jahat dan yang paling handal dalam peperangan." Begitu sekali semangat dia ya, untuk menentang musuh-musuh Allah. Aku berharap ya, aku mempertahankan agama ini, maknanya berperang nak bertemu laki-laki yang sedemikian. Malah laki-laki tadi, sahabat tadi telah menyebut pula tuan-puan bagaimana harapan dia ya, kalau Allah tak berikan kemenangan dari sudut menang peperangan tersebut, tapi kalau dia syahid pun dia berharap ya, musuh tu dia punya pedang tu tembus dekat leher dia. Dia sebut secara yang sangat detail bagaimana dia punya gambaran dia ya pada peperangan tersebut. Ya, dia tebuk sampai tembusnya dekat leher ni, dan dia sebut beberapa lagi lah, ya, terpotong itu ke ini ke macam-macam lah. Tapi nak bagi tahu, Nabi hanya menjawab, Nabi kata, "Kalau kamu benar, Allah akan membenarkan kamu." Ya, dengar macam-macam ni kita ni kan, kadang semangatnya macam-macam ya. Sampai orang pun tak larang nak dengar semangat kita. Rupa-rupanya hangat-hangat ti ayam je. Ya, tapi Nabi sebut, "Kalau kamu benar, Allah akan membenarkan kamu." Dan bila telah berlangsung peperangan tersebut, ya, dah ada sejumlah sahabat yang mati syahid, dan Nabi ketika mana melihat salah seorang yang mati syahid adalah tadi sahabat tadi, maka Nabi nak lihat bahagian leher dia, dan memang Nabi lihat ya, ada berlubang dekat leher dia. Malah segala sifat yang dia sebut tadi sebelum peperang, semuanya ada pada dia. Ya, seakan-akannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, maknanya Allah membenarkan orang-orang yang benar. Ya, maknanya itulah kesan daripada sesuatu yang kita niatkan dengan penuh kebenaran tadi, Allah akan membenarkannya. Ya, dan bila sebut tentang hati yang benar, dia pindah pula kepada lisan yang benar. Sebab nak cari yang benar, yang jujur ni, ya Allah, jangan kata orang lain Fairuz, kita pun sama. Ya, Fairuz pernah tak berbohong dalam hidup ke? Tak pernah, sekali pun tak pernah bohong. Pernah. Ustazah pun pernah Fairuz. Ya, ada kadang-kadang kita tu mulalah cari tipu sunat lah apalah ya, padahal sebenarnya semuanya kita nak membenarkan kerjasama kita, ya. Jadi ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat diyakinilah, orang yang lidahnya tidak lurus, tidak benar, tidak jujur, seakan-akan tidak akan bertemu dengan jalan islah. Ya, tak akan bertemu dengan jalan perubahan. Susah sangat, lambat sangat. Kenapa? Sebab mulut dia, lidah dia sentiasa melindungi semua yang silap pada diri dia. Dan bila kita lindungi dengan lidah, orang pun tak kata apa. Kita tak ada orang muhasabah, kita tak ada orang tegur, kita tak ada orang marah. Kenapa? Semuanya kelihatan okey-okey sahaja, kerana lidah kita telah mengambil peranan melindungi semua salah silap kita. Betul kan Fairuz? Sebab itu akhirat Allah sebut bagaimana dalam Quran kan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari ini kami kunci, kami tutup, ya, kami bisukan, ya, kunci mulut-mulut mereka. Biarkan tangan mereka yang bercakap, biarkan kaki mereka yang bercakap. Sebab apa? Sebab penyaksian daripada lidah ini selama di dunia selalu bersifat menipu, berbohong, tidak benar, tidak jujur, dan sentiasa melindungi tuannya tadi, ya, daripada kesilapan yang sepatutnya kesilapan itu perlu kepada teguran. Sepatutnya kesilapan itu perlu kena marah. Kesilapan itu patut kena muhasabah. Tapi sebab hebat, perfectnya lidah menutup kesilapan diri,
maka orang melihat, okeylah, tak ada benda nak tegur dia. Betul kan, Fairuz? Betul. Kadang-kadang kita dengan suami, ya, tuan-puan, ataupun mak dengan ayah, ya, mak dengan anak, ya, bila kita, katalah suami kita pesan, janganlah beli itu ini, ya, dah banyak, dah koleksi, ya, mahal sangat harga dia. Kalau banyak sangat duit, tolong bayar yuran sekolah kan, tolong dia lah bayar yuran sekolah anak-anak. Maknanya kita nampak dah, wah, suami kita dah sound apa. Ya, jangan membazir, belikan tudung banyak sangat ke, beli jubah banyak sangat ke. Ya, koleksi yang ada pun dua almari dah. Dia pun dah tak tahu dah almari dia kat mana, sebab penuh dengan almari, penuh dengan pakaian isteri. Katalah dah macam tu dah suami kita tegur, tiba-tiba kita balik rumah dengan koleksi yang baru, dan suami kita nampak. Ya, nampak tu dia punya brand tu apa tu, tahu dah tu dia punya apa, harga tu, dia punya range harga dia. Dan bila suami kita tanya, ya, kita nampak dia pun macam standby nak marah, ya. Dia kata, ha, tengok beli lagi berapa harga. Sekarang kita pilih nak cakap bohong ke nak cakap jujur. Sebab kalau kita cakap yang jujur, memang harga tu seolah-olah kita tak meraihkan nasihat suami kita sebelum ni. Ya, tapi kalau kita nak cakap tak jujur, percayalah kita takkan nak berubah. Katalah kita ambil pendekatan tak nak cakap jujur, ya, terus je idea tu datang, ya Allah, mencurah-curah, ya, orang bagi bang, dia kata. Sampai suami kita pun naik heran, baik betul kan kawan awak, ya, sentiasa bagi kan, ya, padahal kita beli. Ya, tapi kita takut kena marah, cepat kita ni tak jujur pada lidah, kita kata orang bagi, ataupun kita kata sale kita ni memang pelik, sepanjang tahun kita punya sale, ya, padahal tak sale pun, memang betul harga dia RM2 lagi nak RM500. Kalau kita cakap jujur, RM2 lagi nak RM500, ya, agaknya kena marah tak? Pasti kena marah. Tapi oleh kerana kita memilih untuk bercakap tidak jujur dan tidak benar, ya, kita melindungi kelemahan dan kesilapan kita. So suami pun kata, oh, tak apalah, kalau orang bagi nak buat macam mana, terima je lah. Dan kita pun selamat kan? Kita fikir macam selamat, tapi percayalah kita takkan berubah. Ya, untuk bulan depan, untuk tahun depan, kita terus dengan sikap suka membazir, jadi sahabat syaitan, jadi saudara mara syaitan. Padahal keperluan untuk nafsu kita yang nafsu yang rakus tu, Fairuz, keperluan dia apa? Dia patut kena marah. Dia patut kena muhasabah berat-berat tu. Biar suami kita muhasabah, biar suami kita marah, biar orang lain ada yang tegur kita. Sebab apa? Itu kebaikan untuk nafsu yang selalu amarah bisu. Dia selalu sangat nak ajak manusia kepada jalan kejahatan. Kadang-kadang lembut-lembut dah tak boleh dah. Kena tegur, kena muhasabah, hentam kuat-kuat sikit, biar kita ni tersedar, terhenyak. Tapi apakan daya, ketika mana lidah kita tidak benar dan tidak jujur, kita tidak bertemu jalan islah, kerana kita tidak membuka peluang, ya, kepada orang lain untuk menegur, muhasabah, ya, ataupun melihat sisi yang kurang baik pada diri kita, yang perlu kepada perubahan dan sebagainya. Itu zakat tekan pentingnya untuk kita memulakan islah diri dengan berniat untuk jadi orang yang jujur dan benar, dan mendidik, melatih diri dan lidah untuk bercakap yang benar sesekali. Ya, kalau kita bercakap yang benar tu kadang-kadang menyebabkan kita terpaksa terima tanggung risiko dia. Ya, tak apalah, itu lebih baik daripada kita terus, ya, membenarkan benda yang salah, sehingga nanti kita susah nak mencari jalan, ya, untuk mengubah tabiat dan juga membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Saya terima kasih Ustazah mengajak kita juga untuk berfikir apa yang telah pun kita lakukan sebelum ini dalam kehidupan kita, dan meraihkan sahabat pendengar mesti talian 0362051500 mungkin bersama dengan Cik Halim dulu yang ke udara waktu ni dari Perai. Silakan Cik Halim. Apakah dalam kita nak perbaiki diri ni, kita perlu mengasingkan diri daripada masyarakat seperti yang pernah dilakukan orang dahulu? Okey, Ustazah, nak kena asingkan diri ke kalau nak berubah? Silakan Ustazah. Okey, mengasingkan diri ni ataupun dalam istilah yang disebut uzlah, ya, makna mengasingkan diri. Dalam konteks sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan lagi uzlah dalam bentuk uzlah jasadiyah, maknanya uzlah tubuh badan. Ya, pergi mana-mana cari tempat yang terasing, dalam hutan ke, dalam gua ke, ya, ataupun dalam rumah duduk seorang-seorang, tak peduli pun dengan masalah umat, dengan masalah masyarakat. Itu bukanlah uzlah yang terpuji, ya, dalam konteks sekarang. Ya, sebab kita tahu bagaimana keadaan sekarang. Ya, bagaimana agama ini pun menuntut ad-din nasihah. Ya, agama ini
terbina, terbangun atas dasar nasihat, saling nasihat menasihati. Ya, kita pun tahu bagaimana pentingnya konsep amar ma'ruf nahi mungkar untuk dihayati. Maka mengambil kira segala yang telah Uzlah sebutkan tadi, maka Uzlah mengasingkan diri itu bukan dalam bentuk mengasingkan diri secara total, ya, secara mutlak. Maknanya sepanjang hari, mungkin sepanjang bulan, mungkin sepanjang tahun kita mengasingkan diri. Tetapi uzlah, ya, yang disarankan pada masa sekarang adalah uzlah pada masa-masa yang terbatas, pada masa-masa yang tertentu. Ada masanya kita menyendiri. Ya, masa bila? 1/3 malam. Ya, masa bila? Masa kita masuk masjid. Contohlah, ni contoh saya bagi, ya. Iktikaf sekejap antara waktu solat, ya. Yang orang ramai pun tak ada urusan dengan kita, kita pun tak ada urusan dengan orang ramai. Masa itulah kita uzlah, ya, muhasabah diri dan sebagainya. Ataupun ada masa-masa tertentu yang ada batas dan had tertentu. Sebab kita tak boleh menafikan, ya, dalam proses untuk memperbaiki diri, kita kena cakna dengan masalah ummah. Kita kena bangun sebagai seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, ataupun dalam konsep yang kita harus faham juga, tuan-puan sekalian, uzlah itu lebih kepada uzlah, ya, uzlah jiwa ataupun uzlah hati. Walaupun tubuh badan kita berada di tengah-tengah masyarakat, walaupun tubuh badan kita sama-sama melaksanakan tugas, tuntutan, tanggungjawab kepada masyarakat, tapi sebenarnya hati kita terasing. Maksud hati terasing, hati kita ini benar-benar kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kita jaga ingat pada Allah, taat pada Allah, mohon pertolongan dengan Allah sentiasa. Maka itu juga dilihat sebagai uzlah, menyendirinya hati yang selalu sentiasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla dalam menunaikan seluruh tanggungjawab, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga ataupun kepada masyarakat. Wallahualam. Terima kasih atas pencerahan yang bagi Ustazah. Kepanduan untuk kita bersama ketika ini. Kembali untuk bersama dengan pemanggil yang berikutnya, Puan Nurul dari Melaka, silakan. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, macam mana kita nak tegur ibu bapa kita supaya ibu bapa kita dapat melihat kekurangan diri tanpa kita mungkin mengecilkan hati mereka? Baik, ini dakwah kepada ibu bapa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dakwah kepada ibu bapa ni memang kena meraihkan method yang sesuai dengan dakwah kepada ibu bapa. Ya, sebab dakwah kepada ibu bapa mesti dengan cara yang, ya, kita kata hikmah dia, dengan cara yang tidak mengguris perasaan dia. Ya, sehabis baik kita boleh buat. Tinggal lagi kalau hatinya terguris, itu kita serahkan, ya, urusannya pada Allah Azza wa Jalla. Tapi usaha, cara, ilmu itu mesti menjadi sebahagian daripada, ya, tindakan kita. Jangan kita biarkan saja diri tak ada ilmu pun cara nak dakwah mak bapak. Ya, asalkan kita rasa benda ni benar, kita akan cakap walaupun mak kita dah menangis, dah teguri hati dan sebagainya. Itu adalah di antara perkara yang tak patut. Ya, maksud ustazah, kena cari ilmu juga, kena bertanya juga, kena raikan juga, ya, dia punya fiqh, fiqhud da'wah, ya, cara berdakwah kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa ini, ya, memanglah hati dia mudah terguris, apatah lagi dengan kedudukan kita sebagai seorang anak. Ustazah mencadangkan tuan-puan sekalian untuk melihat di antaranya, antara metod yang sungguh baik, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menegur ayahnya, ya, dalam surah Maryam. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim tegur ayah dia. Subhanallah, ya, Nabi Ibrahim memanggil dahulu ayah dia dengan panggilan yang paling menyejukkan hati. Maknanya ini bukan lontaran teguran, mak tu mulalah tu kita katakan, ya, ataupun adalah mesej-mesej kita tanpa kita menunjukkan kepada ayah ataupun ibu kita sebenarnya kita sangat menyayangi dia. Sebab Nabi Ibrahim sebelum dakwahkan, sebelum tegur bapa dia, ya, sebelum tegur bapa tu, cara panggilan tu pun nak menarik perhatian seorang ayah, nak beritahu aku ni sangat sayang kamu. Dengan panggilan ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ya, kemudian sebut tanpa menyebut ayat-ayat ataupun perkataan, ya, yang boleh menyebabkan si ayah tu rasa macam tak berguna sangat dia. Contoh kita kata dah lama dah tengok selama ini, itu ayat-ayat yang yang menyebabkan orang rasa tak guna, tuan-puan sekalian. Tapi Nabi Ibrahim dengan jelas terus menyampaikan dakwah itu dengan terang. Ya, wahai ayah kesayanganku, ajak ayah dia berfikir, kenapa engkau sembah sesuatu yang tak ada fikiran, sesuatu yang tak boleh tolong kamu. Ajak berfikir sebagai apa
meraihkan ayah kita ni orang bijak, mak kita ni orang cerdik. Kenapa? Sebab mereka adalah manusia, Allah berikan akal. Maka dengan mengajak mereka berfikir, seolah-olah kita menghargai dan mengiktiraf ya kewujudan akal mereka, kebijaksanaan yang ada pada mereka, bukan merendah-rendahkan mereka. Nah, jadi dia ada uslub dia, tuan-puan sekalian, ada kaedah dia ya, supaya ibu bapa kita ini dapat ya menerima dengan baik. Tinggal lagi kalau tengok pada Nabi Ibrahim pun, ayahnya akhirnya halau Nabi Ibrahim, ya pergi kamu jauh kan sebelum aku buat lebih teruk lagi pada kamu. Ya, dan ini satu proses yang kita harus faham bila kita berdakwah, tak kira pada siapa ya, walaupun pada mak bapak sekalipun, ia memerlukan proses kesabaran yang panjang ya, sebab hidayah tu akan sampai pada masa yang Allah kehendaki. Tinggal lagi kita tiap-tiap kali kita nasihat, tegur, tunjukkan teladan yang baik ya, berikan sampai mak kita rasa memang inilah anak yang paling baik, inilah anak yang paling taat, inilah anak yang menyejukkan hati dia ya, insyaAllah lama kelamaan ya, dakwah kita akan sampai ya, mesej yang kita bawa itu akan diterima insyaAllah, di samping doa yang berterusan. Amin, insyaAllah. Terima kasih Ustazah, dan juga terima kasih untuk pendengar bersama kita. Ketika ini bakal berhenti rehat seketika, kembali untuk menyambung tarbiyah seterusnya lepas ini, jangkakan. Dan tarbiyah menyambung kembali bersama-sama dengan yang bagi Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya ditemankan anda untuk pertemuan kita, topik bicara tentang islah diri. Dan sekiranya sebelum kita menyambung perkongsian bersama yang bagi Ustazah, sekira untuk sahabat pendengar yang dah pun memanggil ataupun merasi talian, kita raikan Puan Azi dari Semenyih untuk keudarakan kemuskilan. Sama-sama kita raikan waktu ini. Silakan Puan Azi. Nak minta pandangan Ustazah, sebab sekarang akak jaga ayah mertua, jadi nak minta Ustazah doakan akak bagi kuat, sebab memang kadang-kadang menguji sangat, tapi sangat setuju dengan pendapat Ustazah. Bila kita ikhlaskan hati, alhamdulillah, selalunya Allah permudahkan. Nah, itu sahaja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Puan Aziz. Silakan Ustazah. Ya, memang Puan Aziz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap orang itu ada rencana Allah untuk kita semua. Ya, ada takdir masing-masing. Tapi Ustazah percaya ya, segala ujian ya yang Allah berikan kepada kita itu memang untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Malah ya tuan-puan, bila kita kerap Allah uji ya, dan kita pun ambil jalan bila diuji Allah tu untuk kembali kepada Allah, subhanallah, banyak sangat hikmah yang tersingkap. Ya, malah kadang-kadang kita dalam memahami agama, ya, dalam memahami ayat Quran, ya, kita dalam mengenal Allah Azza wa Jalla, semua tu jadi macam terbuka. Ya, mungkin ada hijab-hijab yang Allah buka. Sebab apa? Sebab kita sabar sangat dengan ujian yang Allah datangkan. Ya, dan terus rujuk pada Allah, terus tawakal, bergantung dengan Allah, mencari kekuatan untuk melalui setiap ya ujian dalam kehidupan. Fairuz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada perkara yang saya nak sambung daripada tajuk islah diri, iaitu keperluan untuk kita memiliki satu software. Ustaz guna perkataan software lah ya, sebab kononnya ni zaman sains teknologi ya, tapi mungkin ia lebih daripada itu. Ya, kena ada software dia, macam kita punya komputer lah kan. Kalau tak ada software tu, dia takkan dapat guna apalah. Cuma secara fizikal je nampak macam ada komputer. Jadi kita manusia pun begitu juga tuan-puan. Bila kita nak islah, kita perlukan satu software namanya Furqan. Ya, apa dia Furqan? Software Furqan ini adalah yang membezakan yang benar dengan yang salah, yang membezakan hak dengan batil, membezakan cahaya dengan kegelapan, yang membezakan jalan ke syurga, jalan ke neraka, yang membezakan ini Allah redha, ini Allah murka. Bila ada Furqan ini, dia dapat dibezakan, maka ini adalah satu nikmat ataupun anugerah yang besar bila kita nak jadi orang yang baik. Ya, sebab itu virus kadang-kadang kita lihat ya, ada yang macam tak jelas ya, benda yang baik yang buruk. Kita pun kadang-kadang heran, tak jelas ke? Ya, Ustazah tengok dalam surat khabar, ini benda dalam surat khabar, ada orang tuan-puan sekalian dengan rasuah. Ya, banyaknya ambil duit rasuah, sampaikan duit tu merata-rata, sampai ada duit boleh-boleh apa ni, boleh tanam dekat dinding, sebab terlampau banyak, tak nak letak kat bank, nanti jadi isu. Ya, jadi boleh congkel dinding tu, letak boleh susun duit.
Tapi pada pikiran ustazah, ya, ataupun kita semualah, kalau boleh berfikir dengan hati yang yang mudah-mudahan masih ada furqan, kalau orang bagi kita duit rasuah, duit yang tidak halal, duit yang salah, 200 juta ringgit contoh, ya, ataupun 2 juta ringgit, apakah kita nak terima? Apakah kita rasa terkilan tidak mengambilnya? Sama sekali tidak. 2 juta yang bukan hak kita, malah adalah duit yang batil untuk kita terima, langsung tak terkilan, tak ambil walau satu sen pun. Sebab apa? Sebab batil. Lebih baik kita dapat duit RM5 tapi dengan jalan yang barakah, dengan jalan yang halal, itu kita nikmati dengan senang hati. Kita boleh tidur malam dengan lena daripada ambil yang salah. Tapi pada segelintir kadang-kadang kita tengok benda yang begitu jelas, bagaimana boleh makan duit rasuah? Bagaimana boleh ambil duit secara batil? Bagaimana boleh bermewah dengan duit hasil rompakan? Mana furqan dalam diri kita? Mana software furqan yang ustazah sebut? Sedangkan sangat jelas. Jadi untuk memiliki furqan itu, subhanallah, Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, nescaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yakni petunjuk yang membezakan yang hak dan yang batil. Jadi untuk kita dapat, ya, perisian yang namanya furqan dalam hati kita, dalam diri kita, maka orang-orang yang beriman sekalian, kita telah diseru oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang menambahkan rasa takut dengan Allah, cermat dalam hidup, hati-hati dengan hukum-hakam Allah, dengan syariat Allah, yaj'al lakum furqana, Allah menganugerahkan untuk kamu furqan, perisian ataupun ni'mat, petunjuk yang namanya furqan, yang boleh membezakan yang hak dan yang batil. Yang paling susah untuk islah, tuan-puan, kalau kita tidak ada furqan, tak ada petunjuk. Ya, jadi kita tak tahu mana yang salah, mana yang betul. Orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan furqan, dia terlalu seronok, terlalu sungguh-sungguh untuk buat benda baik, dan dia sangat cermat dan hati-hati bila lihat benda ni benda salah, benda batil, benda Allah tak redha, dia cuba jauhi seboleh sedaya yang boleh. Ya, di samping hidup penuh dengan istighfar, sentiasa minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, sebab takut tersasar di antara yang benar dengan yang batil. Jelas. Bagi orang yang ada furqan, sangat jelas mana jalan cahaya, mana jalan yang gelap. Tapi subhanallah, ada orang, tuan-puan sekalian, ya, tak terkecuali juga kadang-kadang diri kita juga, ada masanya, ya Allah, seperti orang yang teraba-raba, sudah tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka sebab itu, bila kita nak islah diri, tolong tumpukan untuk menambah ketakwaan kepada Allah, kerana ni'mat menjadi orang bertakwa, Allah akan anugerahkan furqan, petunjuk membezakan yang hak dan yang batin. Terima kasih ustazah untuk perkongsian kita waktu ini. Kita dapat kita raikan sahabat pendengar kita di Facebook, respon sambil-sambil dengan tengok, lihat-lihat kita di Facebook secara live ketika ini. Sis Lita berkaitan dengan luahannya, sedih kerana tak dapat merasai syurga daripada seorang lelaki bernama suami, sebab katanya dulu berniat untuk menjadi isteri solehah dan cuba, tapi tak pernah dihargai. Tapi sekarang sedar telah bersendirian. Jadi ustazah, bagaimana untuk saya meredai apa yang telah berlaku, dan bolehkah saya berdoa untuk mendapatkan syurga di akhirat kelak? Silakan ustazah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, apa yang Allah tak kehendaki tidak akan berlaku. Ya, jadi apa yang dah sudah tu, pada saudari yang bertanya, kita yakini itu sebagai satu ketentuan Allah yang harus kita cari hikmahnya, pengajarannya, untuk bawa kita menjadi insan yang lebih baik. Ya, syurga ini bukan eksklusif untuk orang-orang tertentu, tapi syurga ini disuruh, ya, kepada seluruh hamba Allah, umat Muhammad SAW. Mohonlah syurga, dan bila mohon syurga,
syurga, mohonlah syurga Firdaus. Ya, jadi walaupun kita sekarang ini mungkin bersendirian, ya, tak ada suami, tapi percayalah jalan kebaikan tu terlalu banyak. Ya, kadang-kadang ya Fairuz, ini sebagai perkongsian lah. Ya, bila kita fikir tentang niat, ya, ataupun harapan yang jujur, kita mesti jadi orang yang hebat dalam mengharap. Ya, hebat dalam mengimpikan sesuatu. Sayang tuan-puan, kalau kita tak mengimpikan apa-apa, sedangkan kita ada Allah yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha kaya, kenapa kita jadi senaif itu dalam impian dan harapan? Ya, kadang-kadang kita tak ada impian apa pun. Pergi kerja, balik kerja, makan, jaga anak, itu saja. Kenapa tak ada impian? Kenapa tak ada harapan? Kita ada Allah yang maha hebat, kan? Ustazah cemburu melihat orang yang ada harapan, orang yang Allah telah anugerahkan dia impian yang besar. Ada orang berimpi begini Fairuz, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon sangat jadi orang kaya. Ya, aku mohon jadi orang yang senang. Kau murahkan rezeki aku, kau luaskan rezeki aku. Ya insyaAllah, ya Allah, untuk diri aku ni rasa macam dah ada semua dah. Aku nak gunakan kekayaan itu, aku nak gunakan kesenangan itu untuk jadi apa? Supaya aku dapat jadikan ia hanyalah jalan. Ya, maknanya kekayaan tu tumpang kita sekejap je, supaya kita jadi jalan, ya, perantara untuk apa? Untuk beri kepada orang susah, pada orang miskin, orang memerlukan. Aku nak jadi, ya Allah, orang yang menyantuni orang miskin, supaya dapat bersama nanti dengan Nabi SAW. Terus meniatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dan tiap-tiap kali kita meniatkan, kita kena ingat, kalau kamu benar, Allah akan membenarkan. Nah, jadi kita pun kadang-kadang reserve juga dengan kita punya harapan, ya, kita punya diri ni, punya hati ni, sebab kadang-kadang bercampur dengan nafsu juga. Kita pun kadang-kadang tak fikir juga, ya, aku ni tentang kalau kaya lagi teruk. Tapi tak apa, ia sentiasa memperbaiki, sebab kita yakin kalau kita benar, Allah akan benarkan. So kita serah pada Allah. Ya Allah, tiap-tiap hari aku perbaharui niat aku, tiap-tiap hari aku perbaiki niat aku, dan kalau ia memang benar, ya Allah, aku yakin engkau akan benarkan. Nah, jadi mana tahu satu hari besok jadi jutawan, satu hari besok jadi orang senang, dan subhanallah, kita jadi orang yang patut ribetah, patut dicemburui. Kenapa? Orang yang ada harta tapi siang malam dia menginfakkan ke jalan Allah. Tapi alangkah ruginya Fairuz, kalau kita ada pun harapan tu, tak pernah miliki impian tu. Ya, subhanallah, ada seorang sahabat ustazah, dia memiliki impian tuan-puan. Ketika dia berada dalam penjara, ya, dalam penjara, dia memiliki impian apa dia? Aku keluar ni, aku nak buka banyak institusi pengajian tahfiz, dia kata. Sebab dia berharap sampai peringkat, dia bukan orang sinilah, orang negara seberang. Ya, sampai dia berharap, dia kata, dia nak supaya pusat tahfiz ni banyak macam cendawan tumbuh. Biar semua orang rasa, melangkah je macam ada panggilan. Untuk apa? Jaga Quran, pelihara Quran, hafaz Quran, amal Quran. Ya, sehingga dia kata, impian dia apa? Sehinggalah presiden negara dia adalah satu hari nanti yang akan jadi presiden adalah seorang hafiz Quran, ya, yang tahu selok belok bagaimana nak mengaplikasikan Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Sampai begitu impian dan harapan dia. Ya, kita yang dengar ni cukup mengatakan kalau dia benar, Allah akan benarkan. Ya, apa impian dia? Dan bila kita tengok pada diri kita, tak ada pula impian apa-apa. Kita hanya hidup untuk diri kita seorang, keluarga kita seadanya. Ya, tak besarlah impian dia. Jadi rugi, sebab orang kalau dia yakin, ya, dia bersama dengan Allah, sentiasa terasa tu kehadiran, ya, ataupun kebersamaannya dengan Allah, yakin dengan Allah di segala sifat Asmaul Husna dan sebagainya, maka insyaAllah dia akan menjadi orang insan hebat yang bermula dengan impian, dream, keinginan, niat yang sangat hebat. Nanti diikuti dengan lidah, dengan tindakan. Ya, tadi kita kata tiga kategori, kan? Lepas lidah tu tuan-puan, tindakan pasti akan benar, tindakan pasti akan jujur. Subhanallah, ini permulaan untuk islah yang lebih baik, insyaAllah. Saya pantas semasa berlalu, kita dah berakhir untuk siri tarbiyah kita pada kali ini. Sebagaimana yang Ustazah terangkan kita di sepanjang pertemuan ini, tak salah untuk kita memiliki impian besar, ya. Kalau kita benar, insyaAllah Allah akan membenarkan. Jika islah diri mungkin bermula pada saat ini, mungkin untuk kita yang baru berpeluang untuk diajak untuk sama-sama mengislah diri pun, terima kasih atas kesetiaan pendengar temankan kita ke udara di KMFM. Terima kasih Ustazah atas luangan masa bersama kita. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.